seronoknya belakang ni ada longsor. Saya nak main lah. Satu. Tengok eh. Dua. Tiga. Eh, kenapa tak boleh bergerak ni? Kenapa tak boleh bergerak? Kenapa? Kenapa tak boleh bergerak? Kenapa? Kenapa? Didik TV KPM. Kenapa? Kenapa cikgu tak bergerak tadi? Hai semua, salam sejahtera. Nama saya Chris MJ dan adik-adik di rumah sedang menonton slot tahap 2 di Didik TV KPM. Dan Abang Chris harap adik-adik di rumah dan keluarga anda semua sihat dan selamat daripada wabak COVID-19 ya. Dan pada hari ini, kita akan belajar mata pelajaran sains. Tetapi topik apakah yang kita akan belajar? Jangan ke mana-mana, kita saksikan terlebih dahulu profil guru untuk hari ini. Baiklah semua, jom kita persilakan Cikgu Ataha dari SK Bandar T6 Kelang Johor. Cikgu, apa khabar Cikgu? Apa khabar? Sihat Karis? Sihat Cikgu. Cikgu sihat tak? Sihat Alhamdulillah. Okey, okay. Baiklah. Untuk sentiasa sihat Cikgu, kita juga nak amalkan SOP boleh tak Cikgu? Betul. Sebelum kita mulakan apa? Jadi apa kita kena buat ni sekarang ni Karis? Kita kena pakai gel pembasmi kuman. Baiklah. Cikgu, dipersilakan. Baik, saya dulu. Okey, dan Chris pun nak pakai sikit. Baiklah. Dan untuk pengetahuan anda semua, sepanjang rancangan pada hari ini, Cikgu Ataha dan juga Abang Chris akan sentiasa pakai pelitup muka ya Cikgu? Betul, untuk memastikan kita sentiasa menjaga SOP kita. Betul Cikgu. Baiklah, Abang Chris nampak semua ni, ada lori Optimus Prime pula, betul. Ada landasan Hot Wheels. Cikgu, hari ini apakah tajuk yang kita akan belajar Cikgu? Tajuk kita pada hari ini ialah berkaitan dengan faktor apakah faktor-faktor yang menyebabkan daya geseran? Okey. Okay. Jadi sekarang ni, kita juga nak belajarlah tentang apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Baik, seperti yang kita dapat lihat, yang pertama sekali, murid-murid akan dapat merancang dan menjalankan eksperimen untuk menguji hipotesis yang dibina. Jadi Chris, nanti Chris perlu juga dan murid-murid di rumah perlu membina hipotesis daripada masalah yang kita akan wujudkan. Kemudian kita nak buktikan sama ada hipotesis tersebut betul ataupun tidak. Okey Cikgu. Okey, dan yang kedua, kita juga akan membuat kesimpulan tentang dua faktor yang mempengaruhi geseran, iaitu G-shape objek dan juga jenis permukaan. Okay. Jadi kita dah buat hipotesis, betul. Kita kena buat kesimpulan. Okay. Selepas itu, jangan lupa kita juga perlu mengamalkan kemahiran manipulatif yang perlu selepas eksperimen dijalankan. Chris, agak-agak tahu tak apa itu kemahiran manipulatif ni? Tak tahu, cikgu. Okey, kemahiran manipulatif ni ialah antaranya kita perlulah menyusun semula barang-barang yang telah kita gunakan nanti di akhir sesuatu uji kaji yang dijalankan. Betul, cikgu. Jadi hari ini kita akan buat eksperimen lah, cikgu. Ya, betul. Eksperimen yang berkaitan dengan daya geseran. Berapa eksperimen kita ada hari ini, cikgu? Ada dua eksperimen yang kita akan lakukan pada hari ini. Ada dua ya, cikgu? Ya, betul. Jadi adik-adik di rumah sedia tak untuk eksperimen hari ini? Sedia tak? Kalau sedia, boleh tunjuk thumbs up sini. Okey, cikgu, Abang Chris pun dah sedia untuk hari ini. Tapi sebelum tu, apa kata kita rehat sekejap boleh tak, cikgu? Boleh. Kita bagi masa untuk murid-murid di rumah untuk sedia. Dan lepas tu kita kembali ke slot tahap 2 Didik TV KPM untuk eksperimen pula. Untuk faktor yang mempengaruhi daya geseran. Jumpa selepas ini.
Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ish. Susahnya nak tolak kotak ini. Boleh bergerak, tapi banyak tenaga digunakan. Alamak, kesiannya. Susah sangat nak tolak kotak tu. Awak isi apa dalam kotak tu sebenarnya? Oh, dalam kotak ni ada peti sejuk. Kawan saya bantu untuk gerakkan kotak ini. Tapi susahlah. Oh, sudah tentulah. Ada sebabnya. Nanti kita tengok. Apakah sebabnya? Kenapa susah nak tolak kotak tersebut? Baiklah, adik-adik. Kita kembali semula ke slot tahap 2 di Didik TV KPM. Dan hari ini kita akan belajar mata pelajaran sains untuk topik faktor mempengaruhi daya geseran bersama saya, Chris. Dan juga Cikgu Ataha. Ya, saya Cikgu Chris. Jadi, pada kali ini kita akan menjalankan eksperimen. Jadi, murid-murid di rumah juga perlu melakukan eksperimen. Tetapi, sebab di studio, jadi Chris akan mewakili murid-murid di rumah untuk melakukan eksperimen yang kita akan lakukan sebentar lagi. Baiklah, Cikgu. Okey, jadi mula-mula sekali, Chris. Berdasarkan video tadi, apa yang Chris dapat faham ataupun masalah apa yang bermain dekat fikiran Chris? Saya rasa yang lelaki tersebut tak dapat tolak kotak sebab berat, cikgu. Betul. Berat. Tak? Jadi dia sebenarnya berkaitan dengan jisim. Ya, berkaitan dengan jisim, objek. Okay. Jadi sebelum kita melakukan eksperimen, kita perlulah menyatakan masalah. Jadi sekarang berdasarkan apa yang Chris fikir dan lihat di video tadi, apakah penyataan masalah yang bersesuaian? Tadi Chris pun dah ambil nota tadi. Kalau kita nak fikir penyataan masalahnya ialah bagaimanakah jisim. Okey Chris, tak payah cakap, tulis terus dekat papan tu. Boleh je. Okey. Ada marker sini kan? Okey. Okey. Adik-adik nak biru ke hitam? Hitam. Okey. Okey. Baiklah, penyataan masalah. Okey, tadi Chris dah tulis bagaimanakah jisim objek mempengaruhi daya geseran. Okey. Boleh baca tulisan Chris ni? Okay. Boleh, cikgu? Betul. Boleh. Soalan mesti berakhir dengan tanda soal. Jadi itu adalah satu penyataan masalah. Bagus, Chris. Daripada persoalan tersebut, murid-murid di rumah, kita kena bina hipotesis bagi memastikan eksperimen ini boleh dijalankan. Faham? Jadi hipotesis sebenarnya andaian. Apakah keputusan yang kita akan dapat? Jadi cuba lengkapkan Chris hipotesis tersebut, Chris. Baiklah. Okey. Adik-adik di rumah pun boleh tolong abang Chris ya. Okey. Okay. Semakin bertambah jisim objek, semakin bertambah daya geseran. Betul ke, cikgu? Okey, untuk hipotesis tak ada betul ataupun salah. Okay. Sebabnya kita perlu buktikan melalui uji kaji ataupun eksperimen sebentar lagi. Faham. Okey, jadi sekarang kita biarkan dahulu. Sekarang tujuan kita kena buktikan hipotesis kita. Betul. Okey, Chris. Seterusnya, sebelum kita nak buat uji kaji, apa yang kita kena tentukan dahulu? Tiga pemboleh ubah. Baiklah. So, Chris terus tulis Ya, tulis. Pemboleh ubah. Jadi kita fikir sama-sama. Sekarang ni kita dah nampak hipotesis Chris, iaitu bertambah jisim objek. Jadi jisim objek ialah untuk pemboleh ubah apa? Manipulasi. Betul, Chris. Pemboleh ubah manipulasi. Wah, jisim. Saya dapat murid yang bijak. Murid-murid di rumah pun saya harap bijak macam abang Chris, okey? Murid-murid di rumah pun kena ikutlah, cikgu. Betul. Dia boleh ambil kertas dan pen, boleh tulis juga. Betul. Okey, seterusnya pemboleh ubah bergerak balas ialah keputusan yang kita nak tengok. Jadi apa keputusan yang kita nak tengok nanti? Apa dia? Jarak. Jarak. Okey, jarak itu baru parameter yang dilalui oleh apa? Dilalui oleh troli. Kita gunakan apa sekarang? Kita gunakan kereta. Kereta mainan. Mainan. Jadi kita boleh tulis kat situ. Jarak. Jarak yang dilalui oleh.
jarak yang dilalui oleh kereta mainan. Okey. Ah, yang ni lah cikgu. Ah, ya, betul. Tapi untuk pembeli buat bergerak balas ni kita boleh ada dua lah. Okay. Ah, sama ada daya geseran ataupun jarak yang dilalui tadi. Okey, yang terakhir sekali untuk dimalarkan ialah perkara yang kita perlu samakan atau tak boleh ubah supaya eksperimen itu jadi lebih adil. Jadi kita nak gunakan apa, Chris? Apa yang kita perlu tulis? Kalau nak tulis dimalarkan, so jisim supaya semua tu sama je. Okey. Sesuai je. Kita kena guna kereta mainan yang sama jisim. Betul tak? Kereta mainan sama jisim, tapi kita nanti nak tambah jisim. Jadi kita boleh tolak yang itu, kita cari yang lain. Apa lagi yang kita kena malarkan? Dia punya permukaan macam mana, Chris? Kita boleh tak ubah-ubah permukaan semasa nak ukur jisim? Tak tukar je, guys. Jadi permukaan. Jadi permukaan baru objeknya. Apakah parameternya untuk depan dia tu? Jenis landasan je, guys. Yeah, tepat sekali. Jenis landasan. Nasib baik adik-adik di rumah tolong. Okey, Chris. Jenis landasan. Jenis landasan. Okey, Chris. Okey. Jadi sekarang dah lengkap dah kita punya pembuli ubah. Habis? Belum lagi. Belum lagi. Masanya untuk membuktikan hipotesis tersebut. Baiklah. Seperti yang kita nampak di atas meja dan juga di sana, kita ada kotak, kita ada kereta mainan dan juga kita ada pita pengukur serta guli. Jadi, Chris, saya nak minta Chris untuk susun. Saya akan pandu. Okey, letak di bawah. Okey, cikgu. Okey. Baik. Kemudian kita mainan di situ. Ya. Okey. Dan sekarang di hadapan ni kita ada letakkan tiga bekas. Okey, tiga bekas ya. Yang di setiap satu ni ada lebih kurang ada 20 biji guli. Setiap biji guli bersamaan dengan 2 gram. Jadi setiap bekas beratnya ialah 40 gram. Okey. Okey, 40 gram dia punya jisim. Cukup ke cikgu? Okey, lagi. Okey, kejap. Okey. Okey, cukup. Okey, kita ketepikan sikit dulu, Chris. Nanti kita nak bagi laluan pada dia. Okey. Okey, jauhkan sikit lagi. Okey, Chris. Yeah. Sekarang kita nak tentukan jisim objek. Tadi saya dah terangkan. Yeah. Yang ini ada 20 biji, jadi bersama dengan 40 gram. Ini ada 80 gram dan yang ini ada 120 gram. Kita nak tengok bertambah jisim bagaimana dengan jarak yang dilaluinya. Faham, okey, sekarang kita ambil satu bekas dahulu, Chris. Okey. Alright, yang ni. Okey. 20 biji eh? 20 biji bersama dengan 40 gram. Okey. Alright, jadi Chris pun dah masukkan guli dalam kereta mainan. Okey, kita lepas pastikan tu, tarik ke belakang. Okey, nampak ada getah di situ. Kita dah pasangkan. Ini. Gelang getah di sini. Okey, kita tarik supaya rapat ke dinding, Chris. Okey. Okey, rapat ke dinding dan lepaskan supaya apa kita tetapkan? Supaya tenaganya sama. Okey. Okey, tengok sama-sama. Satu, dua. Ya. Okey. Okey. 1, 2, 3. Okey. Okey, sekarang tolong ambil penanda tu. Ya. Okey, tadi dan tuliskan berapa gram guli yang kita gunakan? 20 je ke? 40 gram. 40. 40 gram. Okay. 20 guli, 40 gram. 20 guli, 40 gram. 40 G. Okey, letak dekat tempat belakang tayar tersebut. Ya. Okey. Kita biarkan dulu, kita ukur sama-sama teruslah nanti. Ya. Okey, ambil semula terus. Okey, kita mainan. Okey, tambah lagi berapa gram? Tambah lagi 20 gram. 20 gram. Jadi 40 dalam tu ya. Okey, boleh. Okey, yang ini simpan balik sini. Okey, baiklah. Kita tambah lagi. Tambah lagi gisim. Ya, betul. Okey. Okey, sekarang kita cuba lepaskan. Okey. Okey. Daripada belakang, Chris. Ya. Yeah. Okey, pastikan rapat ke dinding ya, Chris. Ya. Yeah. Okey, lepaskan. Okey, berhenti di situ. Baiklah. Okey, ambil lagi satu marker atau penanda, tuliskan berapa gram? Yang ini tambah 80 gram. Ya, 80 gram. Sebab tadi dah tambah 20 biji betul. Kan? Betul. Okey, 80 gram. Okey, letak belakang tayar dia. Ya. Yeah. Okey. Okey. Dan akhir sekali kita tambah lagi 20 biji guli. Wow, okey. Kalau adik-adik di rumah ada guli pun boleh cuba eh. Ya, betul. Okey. Alright. Okey, dan kita lepaskan seperti tadi. Ya. Okey. Okey. Adik-adik di rumah, jom. 3, 2, 1.
Okey, kita tandakan. Okay. Alright. Yang itu ni ialah lagi? 120 gram. 120 gram. Okey, tanda letakkan di belakangnya. Okey. Alright. Okey, sekarang masa untuk kita mengukur dan memenuhkan jadual yang cikgu dah tampal kat sana. Ya, cikgu. Okey. Sekarang. Okey, sekarang kita guna pita pengukur kan? Okey. Okey, Chris. Yeah. Saya rasa terbalik. Kita terbalikkan dia punya tape-nya. Sini. Mana? Sorry, sorry. Okey. Lepaskan, lepaskan dulu. Lepaskan. Okay. Bagi bagi saya pula. Okey. Balik. Oh. Daripada sana. Okey. Okey. So, rapatkan dekat ruangan permulaan dia tadi. Ya. Yeah. Okey, sini cikgu. Depan-depan dia, depan dia. Depan. Dekat sebelah sini. Oh, okey, okey. Okey, Chris. Okey, sekarang Chris baca untuk mula-mula tadi kita lepaskan kat sini kan? Okey. Jadi okay, 40 gram. Berapa sentimeter, Chris? Untuk 40 gram sini tengok bawah aja, Chris. 170 berapa? 174. Okey, 174 sentimeter untuk berapa gram tadi? 40 gram. Okey. Okey, tulis. Okey, 100. Okey, berapa gram tadi? 40 gram dulu, G-shape objeknya. 40 gram. Okey. 174 sentimeter. Okey, bagus. Unit kena tulis lah, cikgu? Ya, wajib. Kalau tak tu, kita tak tahu. Itu meter ke, sentimeter ke. Okey. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya. Untuk 80 gram, berapa jaraknya? Okey. Untuk 80 gram, Chris dapat 104 sentimeter. Betul. Okey, okay. Betul ke Chris 104? Saya semak. Okey, betul. Tepat sekali. Yang ni 80 gram aja. Ya, 80. 80 gram 104 sentimeter. Okey, bagus Chris merekod data setakat ni. Okey, yang terakhir Chris iaitu untuk berat berapa gram? 120 gram. Berapa bacaannya? Okey. Untuk 120 gram, okey. Chris dapat 86 sentimeter. 86 sentimeter. Okay. Tuliskan Chris. Ini 120 gram. Jadi dia semakin berat eh? Ya. Okay. Semakin tambah jisimnya. Okey. Okay. Ini 174 ni 86. 86 sentimeter. Wah, sekarang sebenarnya Chris telah membuat rekod data yang diperlukan. Jadi, sekarang saya nak bagi bunga untuk Chris. Bunga? Sebab mampu untuk melaksanakan kita punya eksperimen setakat ini. Yeay, dapat Chris, bunga Chris, mana? Kita dulu sikit Chris, saya ambil. Saya bagi kat sini. Okey, yeay, Chris dapat bunga. Okey, tadi Chris dah boleh buat penyataan masalah, saya bagi satu. Oh. Dah buat hipotesis, saya bagi lagi satu. Dah boleh buat pemboleh ubah, saya bagi lagi satu. Okey. Lepas tu, apa lagi Chris dah buat? Data, dapatan data. Dapatan data. Okey, tadi pemboleh ubah ada dua, saya bagilah. Yeay, ada tiga. Okey, setakat ni saya dah bagi lima untuk Chris. Tapi kita belum siap lagi, Chris. Oh, belum? Kita belum lagi membuat kesimpulan. Oh, betul. Jadi seterusnya kita sebelum buat kesimpulan, kita perlu mentafsir data. Faham, cikgu? Iaitu kenapa semakin jauh, semakin jisimnya semakin bertambah, semakin jauh jarak yang dilaluinya. Jadi Chris perlu melengkapkan bahagian mentafsir data. Baiklah. Okey, silakan. Jadi Chris pun akan rujuk kepada data yang telah dikumpul tadi. Ya, betul. Jisim objek paling tinggi menyebabkan jarak yang dilalui kereta main paling rendah. Paling jauh ke paling dekat? Paling dekat. Sebab kalau dia kata jarak kan, jarak ni. Ya, jadi jarak jadi paling dekat. Okey, boleh paling dekat. Okey. Sebab apa tu? Kerana daya geseran paling tinggi. Yo, baguslah Chris ni. Yeay. Okey. Jadi daripada situ, kita boleh tak buat kesimpulan Chris? Boleh cikgu? Okey, jadi cuba Chris. Okey. Adik-adik, dia cuba nak dapat bunga ni. Murid-murid, tengok betul-betul abang Chris buat macam mana. Okey, kesimpulannya. Semakin bertambah jisim objek, semakin bertambah daya geseran. Alah Chris, betullah Chris. Awak terkejut dengan saya. Betul. Okey, tepat sekali. Jadi sebenarnya
Chris dah membuktikan hipotesis tersebut. Hipotesis kita dah bagi. Hipotesis awal dan kesimpulan sama. Jadi sebenarnya Chris dah membuktikan melalui kesimpulan kita lakukan. Tahniah Chris. Terima kasih. Saya mesti bagi Chris lagi 2 bunga sebab dah mentafsir data dan juga telah membuat kesimpulan. Yes, dapat 2 bunga lagi. Okey, ya, saya bagi lagi 2 bunga. Dah penuh dah Chris ni. Wow, baiklah. Jadi untuk eksperimen ni kita pun telah mengkaji faktor pertama iaitu G-same objek. Betul tak cikgu? Betul. G-same objek. Dan lepas ni kita buat eksperimen apa pula cikgu? Okey. Sekarang kita dah sentuh tentang G-same objek. Yeah. Ada 2 faktor untuk berkaitan dengan daya geseran. Betul. Jadi yang kedua nanti kita kena nantikan selepas ini. Baiklah. Jadi murid-murid dan ke mana-mana, kita kembali lagi bersama Cikgu Ataha di slot tahap 2 untuk mata pelajaran sains. Jumpa selepas ini. KPM. Didik TV KPM. Wah, seronoknya belakang ni ada longsor. Saya nak main lah. 1, tengok 2, 3. Kenapa tak boleh bergerak ni? Kenapa cikgu tak turun slide? Kenapa cikgu? Kenapa saya kena jawab? Chris yang kena jawab sebab sekarang kita melaksanakan PBD untuk Chris. Betul, jadi betul. Chris, itu sebenarnya berkaitan dengan penyataan masalah untuk eksperimen kita yang kedua. Baiklah, murid-murid, selepas kembali ke slot tahap 2 bersama Cikgu Ataha untuk mata pelajaran sains. Dan hari ini kita belajar pula faktor yang mempengaruhi daya geseran. Betul. Dan sebelum rehat pun kita telah melakukan satu eksperimen untuk mengkaji bagaimanakah jisim objek dapat mempengaruhi daya geseran. Betul. Dan sekarang untuk faktor kedua pula cikgu, apakah yang kita perlu buat? Tadi berdasarkan video yang saya cakap tadi, kita nak bina penyataan masalah. Penyataan masalah ini penting. Betul. Supaya bila kita nak buat eksperimen apa-apa, kita fikir, masalah ini. Jadi kita nak kena kaji. Betul. Daripada situ timbullah hipotesis dan eksperimen. Jadi apakah penyataan masalah yang sesuai, Chris? Dulu Chris pun pernah bila pergi main gelongsor pun pernah jadi macam tu, cikgu. Jadi kenapa? Okay. Kenapa tak bunuh kita agaknya? Permukaan cikgu. Permukaan. Bagaimanakah jenis permukaan? Okay. Jenis permukaan mempengaruhi daya geseran. Chris dah timbulkan satu persoalan kat situ. Dah tanya-tanya sekarang. Jadi sekarang kita nak buktikan sesuatu berdasarkan penyataan masalah ini. Tapi kita mesti buat andaian awal ataupun penyataan awal, iaitu hipotesis. Betul. Apakah jangkaan Chris? Jadi permukaan yang macam manakah yang menyebabkan daya geseran bertambah ke? Okey, jadi sekarang saya nak minta Chris lengkapkan hipotesis tersebut. Okey, boleh. Okey. Murid-murid di rumah boleh tolong abang Chris tak? Boleh tak? Okey, terima kasih. Okay. Baiklah, hipotesis semakin bertambah. Bertambah apa? Bertambah kasar. Bertambah kasar permukaan. Permukaan. Okey. Semakin bertambah daya geseran. Ini dah hipotesis Chris. Okey, tapi hipotesis ini betul ke salah Chris? Kita kena buat eksperimen dahulu. Bagus Chris. Nampaknya tengok murid-murid di rumah. Abang Chris, dia dah tahu dah hipotesis ni sebenarnya andaian kita sebelum kita melakukan eksperimen yang sebenar. Jadi tak ada salah ataupun betul. Sehingga dibuktikan.
Baiklah. Jadi seterusnya, untuk uji kaji kali ini, kita juga perlu mengenal pasti pemboleh ubah. Kan? Ya. Yeah. Okey. Tapi sebelum kita mengenal pasti pemboleh ubah, kita juga nak tahu juga alatan-alatan yang kita akan gunakan nanti. Ah, okey, cikgu. Okey, jadi saya bagi tahu jelah alatan yang kita gunakan. Yeah. Gelang getah, kereta mainan. Tetapi kalau tadi kita gunakan bilangan guli, betul. Kali ini kita ada tiga permukaan yang berbeza. Oh. Baik. Apa tu Chris yang mula-mula? Ada kaca. Kaca, lepas ada tu? Ada karpet. Okey, ada karpet. Dan juga rumput, cikgu. Ya, yeah, ada permukaan rumput. Jadi, itulah tiga jenis permukaan yang berbeza. Okay. Jadi sekarang kita balik semula kepada kita punya carta tu, yeah, untuk dilengkapkan. Baiklah. Tadi saya terangkan pemboleh ubah manipulasi ialah benda yang berbeza, perkara, yeah, yang diubah. Betul. Jadi apa yang berbeza tadi? Jenis permukaan. Jenis permukaan dengan yakin sekali, ya. Yeah, Abang Chris kita murid-murid kena yakin macam tu. Okey. Abang Chris nak dapat bunga. Okey, bagus. Okey, jenis permukaan. Okey. Okay. Yang bergerak balas, cuba kita tanya dengan murid-murid kita di rumah pula. Okey, murid-murid, apa bergerak balas? Kita dia? Minta Abang Chris cuba jawab pula. Okey, okey. Okay. Boleh. Abang Chris tolong. Wakilkan murid-murid di rumah saya kita. Saya rasa yang ni juga sama macam eksperimen sebelum ni. Okey, iaitu jarak yang dilalui oleh kereta mainan. Kereta mainan. Okey. Okey, baik. Seterusnya, Chris, yang dimalarkan ialah yang sah, sama yang tak boleh ubah supaya keputusannya adil, yeah, dan tepat. Jadi, okay, apa yang nak dimalarkan dalam eksperimen ni? Apa itu? Okey, saya punya kawan kata jisim kereta mainan. Betul, jisim kereta mainan kena sama sebab kita nak, yeah, tengok permukaan, bukannya tengok dia punya jisim. Okay. Kita nak tengok dia punya. Okey. Dapat, jisim kereta mainan. Jisim kereta mainan. Dah lengkaplah tiga pemboleh ubah, Chris. Jadi, yes, saya nak berikan bunga lagi untuk Chris. Oh, dapat? Yes. Yeah, sebab, terima kasih semua. Super excellent. Super excellent. Baiklah. Okey, saya bagi tiga sekarang. Okey, Chris. Okey, seterusnya kita perlulah lakukan eksperimen kita pada hari ini. Okey. Okey, seperti biasa, Chris, kena gerak ke bawah sana. Okey. Okey. Okay. Mula-mula kita kena gunakan, okay, jenis permukaan yang berbeza. Permukaan apa yang mula kita nak gunakan, Chris? Mungkin Chris nak gunakan kaca dulu boleh? Ya, kaca dahulu. Okay. Yang bersesuai sebab kita nak guna yang paling licin dulu, lepas tu kepada yang paling kasar. Baiklah. Berhati-hati, Chris, apabila, yeah, mengendalikan benda yang tajam. Yeah. Tapi murid-murid di rumah jangan risau, ya. Okey, sebab dekat tepi tu cikgu dah licinkan, jadi tak tajam dah tepi okay, dia. Okey, terima kasih cikgu. Okey, jadi kita perlu lepaskan. Okey, sama macam tadi. Ya. 3, 2, 1. Wah, jauhnya. Okey. Okey, sekarang kita ambil penanda, ya, untuk letakkan penanda dahulu. Boleh. Okey, kita guna kapur. Okey, tuliskan. Ini, jadi permukaannya apa? Kaca. Tulis kaca. K-A-C-A-C-A. Kaca. Okey, baik murid-murid. Okey, sini. Okey. Alright. Okey, seterusnya kita ambil permainan. Kita gunakan permukaan. Jisim sama. Jisim sama. Okay. Tapi permukaannya kita kena ubah, Chris. Faham. Okey. Okey. Dah kita simpan balik di sini. Lintangkan. Yeah. Okey, hati-hati, Chris. Okey, cikgu perhatikan, okay, je. Yang kedua kita gunakan apa, Chris? Karpet. Karpet. Okey. Okey. Yang ni cikgu gunting karpet cikgu ke? Tapi karpet terpakai, tak apa. Okey. Murid-murid di rumah jangan gunting karpet tau. Boleh, minta izin dengan mak minta ayah izin dulu. Dan tak pasal pasal okay pula. Baiklah. Okey, kita lepaskan perlahan-lahan. 3, 2, 1. Alamak, sengit pula. Eh, tak apa. Okey, tak apa. Okey, tandakan, Chris. Ya. Tandakan ni karpet. Karpet. Alamak, semakin buruk Abang Chris punya tulisan ni. Tak sorry apa ya, adik-adik di rumah. Tak apa, masih boleh difahami. Ya. Okey, okay, baik. Baik, seterusnya. Chris, sebelum tu saya nak tanya sikit. Di antara karpet dan juga kaca tadi, mana yang lebih licin setakat ni? Kaca. Kaca, betul. Okey, kita teruskan. Yeah. Itu sekadar satu pencetus je. Okey, okay, boleh. Kita simpan dahulu. Ya. Yeah. Okey, titikkan. Dan akhir sekali kita nak gunakan rumput. Ni rumput palsu je. Rumput tetapi palsu. Dia punya permukaan lebih kurang. Okey. Okey. Tapi inilah okay yang paling kasar. Kalau jatuh ni memang, yeah, habis luka. Okey, jadi sekarang kita lepaskan. Okay.
Pastikan rapat pada dinding, Chris. Okay. Supaya adik-adik adil. Sedia? Tiga. Okay, murid-murid rumah, sedia? Tiga, dua, satu. Uish. Okay. Alamak, buat satu pula. Tak apa. Okay, tak apa. Biarkan macam ni dulu. Okey. Jangan jatuh. Okey, dah. Baiklah. Okey, sekarang kita ambil marker atau penanda. Kita tuliskan. Okay. Itu tadi ialah room. Rumput. Rumput. Okey. Okey. Baik. Okey. Okey, nampaknya eksperimen telah selesai. Yeah. Tetapi data kita tak lengkapkan lagi, Chris. Betul. Okey. Jadi tadi kita mula-mulakan dengan kaca. Kaca. Jadi jadi permukaan yang pertama ialah kaca. Tulis jelah okay, dahulu, Chris, nanti senang. Kaca. Kaca. Yang kedua tadi kita gunakan karpet. Karpet. Okey. Karpet. Dan yang terakhir sekali kita gunakan rumput. Ya, rumput. Terbaiklah. Macam gitu ya, murid-murid kalau kita nak tulis data. Okey, seterusnya kita sekarang nak tengok ukuran jarak yang telah dilalui oleh kereta mainan tersebut. Okey, sekarang kita gunakan pita pengukur ni, Chris. Okey. Okey, mula-mula kaca yang jauh kan? Ya. Yeah. Okey. Okey, kaca dulu. Okey. Alright, okay. Di sini. Okey. Ya, baiklah. Kalau misalnya macam gini, keadaan ini berlaku, Chris, kita takut tak tepat, kita boleh ambil juga pembaris lagi satu untuk memastikan bacaan kita tepat. Okey, faham. Okey. Okey, terima kasih, Chris. Okey, Chris. Berapa? Okey, untuk yang ni Chris dapat 172 cm. Okey, tuliskan, Chris. Okay. 172 cm. Bukan mudah je untuk melakukan eksperimen murid-murid, tapi berbaloi nanti kita dapat hasil dia. Okey, yeah. Seterusnya Chris. Unit tu dah tulis belum, unit? Oh, dah tulis. Terbaik, Chris. Okey. Seterusnya yang kedua, karpet berapa jarak yang dilalui? Yeah, karpet ataupun permaidani ya. Okey, boleh. Permaidani boleh, karpet pun so, boleh. So untuk yang permukaan ni pula 130 cm. Saya kena semak. Semak okey, betul. 130 cm. 130. Okey. Unitnya Chris. Nasib baik cikgu ingatkan. Perlu yeah. Unit. Kalau tak nanti meter, kilometer, 130 km pula pergi dia. Tak tepat eh? Ya, betul. Okey, baiklah. Okey, murid-murid. Sekarang Abang Chris dia akan ukur yang terakhir iaitu permukaan rumput. Okey. Baris ni. Oh, yang ni dekat ya cikgu? Ya, yeah. Okay. Sebab rumput tu dia kasar kan? Okey, berapa jarak yang dia lalui? 33 cm. 33 cm. Yeah. Okey. 33 cm, jangan lupa unit. Ya, unit penting. Okey. Okey, Chris. Setakat ini dah sampai data sangat baik. Chris penatan ke? Tak tahu. Entah kenapa Chris penatlah hari ini. Tak tahu. Macam buat senaman pula hari ini. Buat eksperimen ni. Okey, saya bagi bunga. Sebab data telah dilengkapkan. Yeay. Dan Chris dapat membuat ukuran dengan baik sekali. Terima kasih, cikgu. Seterusnya, kita perlu mentafsir data. Baiklah. Okey, jadi sekarang, permukaan paling kasar tadi apa? Permukaan rumput. Rumput. Lepas tu jaraknya paling? Paling dekat. Jadi, daya geserannya? Paling tinggi. Okey, lengkapkan. Jenis permukaan paling kasar data. Menyebabkan jarak yang dilalui kereta mainan paling dekat. Okey. Kerana daya geseran paling tinggi. Boleh ya? Betul eh? Boleh. Okey, boleh. Okey. Sekarang kita nak buat kesimpulanlah. Okey, adakah hipotesis yang Chris buat awal tadi tepat ataupun tidak? Jadi, semakin bertambah apa tadi? Semakin okey. Okey, sekarang permukaannya semakin kasar kan ke sana? Ya, ya, ya. Okey, jadi semakin bertambah kasar. Okey, bertambah kasar. Jenis permukaan. Okey, semakin bertambah kasar jenis permukaan, semakin bertambah daya geseran. Itulah kesimpulan Chris. Betul, Chris. Okey. Jadi kita dah buat kesimpulan tentang uji kaji kali ini, iaitu kesimpulan yang telah dibuat oleh Chris. Ya. Dia membuktikan hipotesis yang dibuat lebih awal tepat. Bagus Chris. Terima kasih semua. Okey, tetapi saya juga nak ingatkan kalau jawapan tu contohnya Chris tulis semakin kasar pun
masih boleh juga. Sebab semakin kasar membawa maksud betul. Bertambah juga. Okey, faham. Alright. Jadi tapi bertambah kasar tak jadi masalah. Okey, faham cikgu. Okey, jadi saya nak bagilah bunga lagi. Berapa bunga cikgu? Berapa Chris nak? Satu saya nak je. Semua cikgu kalau boleh. Tak boleh Chris. Sebab kita nak menilai nanti di saat akhir nanti. Kita tengok macam mana pencapaian Chris keseluruhan. Baiklah. Jadi murid-murid di rumah jangan ke mana-mana. Selepas ni kita kembali lagi bersama cikgu Attahar untuk mata pelajaran sains hanya di slot tahap 2 Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, masih lagi di slot tahap 2 untuk mata pelajaran sains dan hari ini Chris ada bersama Cikgu Attahar. Dan sebelum ni cikgu kita telah mengkaji ya dua faktor yang mempengaruhi daya geseran iaitu jisim objek dan juga jenis permukaan. Dan itu saja ke cikgu? Dan kedua-dua tu hipotesis dah dibuktikan dan membuat kesimpulan yang sama seperti hipotesis. Betul. Terbaik, nampak Chris. Tak bunga Chris yang dapat tadi? Setakat ni Chris dapat setakat bunga ni, banyak macam ni. Ya, betul. Okay, Chris. Macam mana Chris nak dapat lebih bunga cikgu? Chris, selepas kita melakukan eksperimen, kita perlu mengemas dan menyimpannya di tempat yang betul. Jadi sekarang, Chris kena letakkan di tempat asal di dalam kotak yang cikgu sediakan di sini. Okey, faham. Okey, mula-mula faham. Sekali. Okey, mula-mula kita simpan balik sini dalam kotak. Okey. Okay. Kaca-kaca tu hati-hati. Okey. Okay, rapatkan tiga-tiga. Ya. Yeah. Okey, asingkan. Boleh tindih antaranya lah supaya dia lebih selamat kan? Ya. Yeah. Okey. Okey. Alright. Okey, bagus. Dia simpan dalam tempat selamat. Okey, yang ni. Semua kena masuk. Okey. Untuk guli pula. Kita masukkan, masukkan. Masukkan saja. Okey, ini kena gulung. Okey. Itu tak tepi, Chris. Okey. Okey, baiklah. 1, 2, 3. Simpan di sini. Okey, ini kena buka hati-hati, Chris. Eh. Jangan sampai terlepas. Kena pegang. Ya. Okey. Murid-murid di rumah perlu hati-hati juga. Okey. Okey, dah clear dah. Bagus. Terbaik Chris. Okey, oleh kerana Chris telah mengemas. Ya. Yeah. Okey, dan itu adalah salah satu kemahiran yang kita perlukan. Okay. Jadi saya tambah lagi satu bunga untuk Chris. Alamak, satu saja ke cikgu? Yalah, dah banyak dah Chris dah tak muat dah letak Chris. Okey. Faham. Jadi kita dah kemas barang-barang kita. Baiklah. Jadi kita boleh tak nak buat kesimpulan ataupun apa yang kita recap balik apa yang kita dah belajar pada hari ini? Boleh. Sebenarnya Chris dah belajar tentang pemboleh ubah, penyataan masalah serta merancang eksperimen daripada mula hingga akhir. Dan juga Chris juga telah membuktikan kesimpulan, telah membuat kesimpulan untuk membuktikan hipotesis yang telah dibina lebih awal. Sangat bagus Chris. Jadi murid-murid di rumah juga saya harap dapat melakukan semua aktiviti yang telah dilakukan oleh abang Chris. Terima kasih cikgu. Cikgu, abang Chris juga nak tanya. Tadi cara Chris jawab betul ke cikgu? Ya, cara jawab yang tepat yang baik ialah kena cara beradab. Okey. Dan itu yang telah ditunjukkan oleh abang Chris sepanjang melaksanakan eksperimen ini. Yeah. Terbaik. Okey, sekarang cikgu. Kita nak tahu tentang hasil eksperimen hasil pembelajaran kita semula. Yeah. Sebenarnya abang Chris telah belajar merancang dan menjalankan eksperimen untuk menguji hipotesis yang dibina. Okay. Kedua, kita juga telah membuat kesimpulan tentang dua faktor yang mempengaruhi geseran, iaitu apa tadi? Jisim objek dan juga jenis permukaan. Ya, betul. Dan terakhir sekali, kita telah mengamalkan kemahiran manipulatif yang perlu selepas eksperimen dijalankan, iaitu mengemas alatan tadi. Selepas setiap eksperimen, cikgu, kita kena mengemaslah, betul tak cikgu? Betul. Tak boleh biarkan macam tak tu boleh. Saja, kan? Sebenarnya ada banyak lagi lah langkah-langkah. Yeah. Contohnya macam mana kita nak buang air, kita nak buang pepejal. Tapi salah satunya yang Chris lakukan hari inilah, iaitu mengemas peralatan dan letakkan di tempat asalnya. Baiklah cikgu. Jadi untuk adik-adik dan murid-murid di rumah yang hendak membuat lebih aktiviti untuk mengukuhkan skill dan mindset untuk topik ini, di manakah mereka boleh cari bahan ini, cikgu? Okey, untuk murid-murid di rumah, jangan lupa layari sumberku kerana di situ banyak bahan yang berkaitan dengan pelajaran kita boleh didapati. Itu semua latihan pengukuhanlah supaya murid-murid lebih mahir untuk
meningkatkan pengetahuan mereka. Ya, lebih yakin juga nanti nak jawab soalan masa peperiksaan ke, lebih faham mengenai faktor yang mempengaruhi daya geseran. Selepas belajar, kita pergi kepada sumberku untuk membuat latihan pengukuhan. Baiklah, cikgu. Chris juga ada satu soalan. Semasa Olimpik yang baru lepas ni, untuk event angkat berat pula, kita selalu nampak dia guna kapur. Cikgu, adakah dia kaitan dengan daya geseran ni? Ya, ada kaitan. Sebenarnya kalau kita pakai kapur tu sebenarnya dia boleh menambahkan kita punya daya geseran dekat kita punya tangan. Jadi bila kita angkat berat, dia taklah terlepas. Kalau tak kita licin. Tak pakai supaya dia nak kasih kasar lagi permukaan tangan dia. Jadi sebab tu dia pakai kapur. Jangan pakai bedak. Ya. Kalau pakai bedak tambah licin, lagilah jatuh. Okay. Jadi yang ini kita kira jenis permukaan jugalah cikgu, sebab dia guna kapur, jadi dia lebih kasar. Dan kalau ikut kesimpulan, memanglah dia daya geseran lebih pula. Ya, kalau lebih kasar, lebih kasar, lebih geseran. Baiklah. Jadi senang pegang. Baiklah cikgu, dengan itu Chris juga nak ucapkan ribuan terima kasih kepada cikgu Ataha untuk kelas hari ini, untuk eksperimen yang agak menarik juga hari ini. Berpeluh-peluh. Dan ialah harap adik-adik di rumah dapat belajar juga dan lebih faham mengenai faktor yang mempengaruhi daya geseran. Dengan itu, Chris akan kita akan jumpa lagi di episod seterusnya untuk slot tahap 2 hanya di TV KPM. Tapi jangan ke mana-mana sebab Cikgu Ataha ada persembahan, kan cikgu? Ya, duet. Ya, ada duet. Ya, duet. Baiklah. Jom adik-adik rumah boleh berdiri dan kita akan berjoget bersama-sama. Ya, kita bertwist hari ini. Oh, bertwist. Jom. Okey, semua berdiri. Okey. Jom kita menyanyi. Jom. Joget. Ya. Okey. Faktor daya geseran ada dua, perlu difaham. Faktor pertama jisim objek, faktor kedua permukaan, macam-macam jenis kasar atau licin. Faktor pertama jisim objek, lebih geseran. Faktor kedua jenis permukaan, lebih kasar, lebih geseran. Jangan teka-teka, perlu ingat fakta. Geseran penyebab geseran jadi semakin perlahan. Oh, geseran kita perlukan. Jika kita jalan ataupun sukan, sentiasa ada geseran. Oh, faktor-faktor daya geseran ada dua, perlu difaham. Faktor pertama jisim objek, faktor kedua permukaan, macam-macam jenis kasar atau licin. Didik TV KPM.